Biar aku tadi dua-dua aja. Iya. Berapa kilo itu bu? 55? 5 kilo. 5 kilo? Iya. 55 ribu? Iya. Itu memang murah kah bu harganya atau gimana bu? Ya murah lah. Lumayan murah bu? Kalau setahu ibu di pasaran berapa harganya? Setahu ibu di pasaran tuh ada yang harga 14, 13 gitu. Per kilo? Kalau yang paling tinggi setahu ibu berapa? Kalau yang paling tinggi itu ya 15 yang beras itu yang terbagus. Kalau ini tadi ngambil berapa kilo kan? Ini ngambil 10 kilo, sen masak aja. Alhamdulillah cukup membantu. Hari ini tadi beras siam karo 1 ton. Jadi 200 sak. Kalau untuk yang bulan, Mak? Bulan ini tadi kita sedekan 1 ton juga. Ya. Dari harga sendiri seperti apa, Pak? Kalau harga sesuaikan yang karo 50, kalau yang pulen 55. Mengatasi inflasi untuk membantu masyarakat karena harga beras sekarang kan di toko-toko kan naik lagi nih. Informasinya berapa, Pak, untuk harga beras di pasaran? Kalau yang anu ini sepertinya 65. Yang karo tuh. Yang karo, Pak. Ya. Kalau yang pulen, Pak? Sama 65 juga. Ini sementara kita menyiapkan patin dulu. Nah, yang akan datang kita siapkan segala jenis ikan. Untuk hari ini kami menyiapkan untuk pasar penyeimbang ini dengan harga 20 itu menyiapkan 1 kintal. 1 kintal. Iya. Kalau enggak habis ya kita bawa pulang ke dinas lagi. Pak, kalau ikannya sendiri ini didatangkan dari mana, Pak? Dari alam salju, dari Bapeang. Ya, pokdakan-pokdakan, Mas. Kita membantu budidaya-budidaya ikan itu. Kalau di Gotem, Mas, peminat ikan patin lumayan sudah. Yang tahun kemarin itu hampir berapa dapat sekitar 20 tonan.